Aku dah pick 5 orang sampai pukul 2. Gila, 4 hari ni. Dia push seorang ni semalam. Apa dia? Semalam hilang. Tak apa. Hari ni, sekarang ni kita push. Kita push. Kita push. Tak ada kesannya lah. Gonsi pacai lah. Dia rumah ada mami tiaw. Okay, main. Mana? Okay, betul tu. Apa dah buat? Dia orang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Main game je lah. Oh, main game. Tentang-tentang main game. Main game lah. PKP tak ada apa-apa nak milik main game lah. Ya lah. Bagus juga lah. Jom lah. Buat start je. Mana? Bila lah. Alah. Tentang-tentang ni semua sedar bijak. Ikut usah. Macam hadiah. Macam Quran je. Aduh. Umar nak rank. Umar nak rank lah. Umar nak start rank lagi. Haa. Start rank lagi. Jadi, kejap ni aku baru pas main. 5-10 minit ni. Hai. Aku ke apa? Ha? Apa? Ya, minggir kita minggir. Kalau pun mau dia pergi. Aku baru nak main. Tu lah. Jadi, kejap ni 5-10 minit ni. Tak mau. Tak ada ni. Semasa kejap ni. Jadi. Dia pun. Boleh. Apa? Pergi je lah. Pergi je lah. Okay, jom. Aku nangis pula ni. Ayo, jom. Main. Jom. Sini Zorang. Dan Zorang bukan pergi kantin tu. Kantin? Oh, kantin nak makan. Kenapa? Takkan pondok dah duduk. Aduh, dia di mana? Tolonglah. Hei, halo, nak apa? Apa-apa dah nak ni? Eh, tak main game lagi? Tak main game lagi? Aduh, aduh. Tepal. Ha? Eh, apa? Tak, nak keluar. Keluar? Ni pulang pintu. Okay. Dah ayam pun kan? Okay, baik. Ini nak buat pun apa ni, sementara kata tunggu biar korang nak apa ni, nak buat puasa ni start kita lelah tengok korang ada rumah lagi ni. Kita korang kata kita isi masa sedikit sebab sedikit untuk kata manfaat pada puasa ni. So apa ada disebabkan apa ni, tak lama kita nak masuk dengan Super N. Jadi hari ni sikit banyak lah kata boleh kita kuasi dan sikit banyak mengenai Ilu Tukul kan. Boleh tak boleh ni? Dah? Okey tak boleh? Okey. Eh? Apa ni? Weh, nani kamu? Nani. Ok, baik. Sebab apa? Sebab saya cakap macam mana kita tahu lah. Tak boleh buat bulan Ramadhan ni, bulan yang mana Ilu Tukul Quran. Kata Allah SWT ada Ilu Tukul Quran ni. Inna anzalna al-Quran. Okey. Kata Allah SWT sekarang dalam surah Inna anzalna fi lailatul qadr. Tak ada turunkan Quran ni di bulan Ramadan. So kita kena manfaatkan bulan Ramadan. Ada bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang mana banyak manfaat dia. Jadi kita manfaatkan lagi. Sebab apa? Bulan Ramadan ni bulan yang mana kita janjikan pahala pada diri kita. Bulan yang mana menjanjikan ganjaran pahala diri kita pada diri kita. So orang ada masa kejap tu, ambil lah masa baca Quran. Sebab apa? Quran juga ada orang baca tu. Surah Fatihah tu banyak kelebihan dia. Surah Yasin banyak kelebihan dia. Surah Al-Mulk banyak kelebihan dia. Setiap ayat tu pun banyak kelebihan dia. So kalau orang tak manfaat ke bulan Ramadan ni dengan baca Al-Quran, orang sikit lagi nak jadi ketua keluarga. Ada sikit lagi nak nikah betul tak? Tak. Macam kahwin? Tak. So sikit lagi nak jadi ketua keluarga. Nak tak nak guna wajah pandai baca Quran. Kak Kim temu dulu ke Ustaz. Ustaz tanya apa ni, okay, Ustaz lah nak temu dulu dengan apa ni ayah ni kepada isteri. Jadi tanya, so semua macam Fatihah. Kita macam macam mana temu dulu dengan ayah? Tak lepas dah nak, kita nak ambil anak dia. Buat, buat nak jumpa dengan dulu dengan isteri. Nak ajar isteri pun dengan isteri kan. Cuba apa suruh ajar saya mengucap. Kita nak mengucap ke itu. Sakit kan. Jadi manis. So macam mana buat? Jadi manfaatkan bulan Ramadan ni. Paling-paling tak patut isi masa yang ada tu. Pertama ni, nak sempurna dengan apa,
menjanjikan bulan-bulan Ramadan yang mana bulan penurunan Quran. So kalau makan dia sebab boleh. Tu ya Ustaz, nak rasa ada sikit je. Kata masa yang ada ni sementara kita buka puasa ni. Kata paling-paling tak pun manfaat tak ada. Paling-paling kau main tengok main game. Kata tu ada manfaat dia tu. Tu. So boleh tak boleh? Dan ni apa yang kau orang bercerita kata sikit Ustaz, apa yang kau orang dapat daripada Ustaz ini. Daripada kau orang main game lagi yang ini sangat naik. Bagi tahu sikit pasal Al-Quran dan pasal sekali, apa yang kau orang dapat sikit. Apa yang kau tahu dah? Apa yang kau dapat? Ini, apa yang kau dapat? Imam kepada ayah kita, imam kepada mak kita. Kita kita tak menempat pada Ramadan ini dengan baca Quran, dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi rugi. Paling-paling tak pun contoh kata lah, kalau mak ayah kita meninggal dunia. Jadi kita kan kita kat sini jadi imam kepada mak ayah kita. Paling-paling tak, paling-paling kurang. Boleh jadi imam untuk ayah kita pun syukur. Ayah kita mati, kita nak jadi imam. Paling-paling tak, paling kurang. Jadi mula-mula Ramadan ini nasihat ustaz lah, jadi ustaz lah. Tentu dah sakau tak ada adik ustaz ni. Manfaatkan bulan Ramadan ni sebaik mungkin. Contohnya macam ni lah tu, ada masa baca Quran, tak pandai boleh belajar ni. Hari tu, kira tu kira kau ustaz lah. Hani. Dah. Boleh gitu lah. Boleh sedih lagi. Tak apa sama ada tu, macam hari ni mana-mana tu ilmu, kau sedih sama kau sedih. Main game, main game tu. Ilmu kamu kena sedih, sedih, sedih. Boleh. Tapi ya, Zilang memang bau. Zilang memang bau. Zilang pun dia pun lho. Aduh, tak ada api yang tinggal ni. Boleh nasihat hati ke sahabat ni? Dia nyon, kata kisah sahabat tu dia. InsyaAllah. Boleh sama-sama. Okay, manfaat pada Ramadan ni sebab tu. Boleh? Boleh. Well, kami main game ni pun bat baik lah tengok. Baik lah tengok. Lupa orang kata Enok-enok pun si Umar ada tu. Bapa kata Nabi, balik wa ni walau ayat. Jadi dia nak sampaikan walau satu ayat dia ni ada. So, ambil manfaat. Boleh? Cuma kita kata-kata ukur dibina dakwah tu sana. Bila kita berukur, waktu itu kita nak dakwah. Ya. So, ni telefon yang ada ni. Tak, dia sekolah manfaatkan sebab mungkin. Bukan setakat dalam tu ada game je. Dan tu ada juga baca Quran ada, ilmu agama ada. Tak, ada kau yang tak manfaat kan? Ada. Cuma ni. Apa ni? Kisah. Bagi aku dulu. Aduh. Ini halu. Ya, dia. Soal bagi kita 5 minit. Ni 4 minit. Sebab tu minit lagi. Boleh? So, macam tak akan cakap dia. Korang ada game yang telefon terang. So game yang ada tu main terang. Soalnya tak ada taat ataupun tu kata haram apa tu. Tau, boleh main. Contoh hidup-hidup pun dengan fed up pun main lagi. Dengan stress main lagi. Tapi ada masa ni kita kena macam peran apa semua sekali. Dengan taskiro emek pik ni bahan daripada kata kisah-kisah sahabat lah. Contoh kata lah mak ayah kita meninggal dunia. Kita pun main game, mak ayah kita meninggal dunia. Adakah kita teruskan main game? Tau, kita kena tiba di kampung. Ataupun belak apa-apa pada sahabat kita sebelum. Kita biar dia mati. Tak ada. Kita akan sama-sama kan with goal dia. Bagi ke hospital. Perlu dia bantu dia. Boleh kan? Kata biar ada pergi sampai untuk diri kita dalam orang. Boleh? Okay. Boleh bagi tahu sikit. Apa nak sedih-sedih ni pula? Aduh, ada stres. Lepas tu stres, lepas stres. Sedih pula. Dia boleh feel. Kenapa ni? Silok. Susah mati. Sering lama kan? Tak habis-habis lagi. Okay? Boleh, saya rasa asal je lah. Apa yang baik tu, Allah Ta'ala tak payah punya. Ustaz hanya menyampaikan dia. Jadi, apa yang silap tu daripada Ustaz lah. Maka maaf banyak lah. Rasa korang rasa sikit banyak. Mungkin korang tak sekena kau, tak suka kau, tu sama pun Ustaz punya. Sebab apa? Hanya Ustaz menyampaikan dia. Okay? Okay, jom. Kita main game. Kita nak main game lah. Jom, kita main game. Kita main game. Aje lah. Aje. 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 Aje.
flashback. Tadi, apa tadi? Main plan dulu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah macam mana? Okay, macam mana kita tengok hari sebulan remaja yang mana kita tengok dah, kita dah bagi tazkirah, kita dah bagi nasihat, dia orang masih lagi lalai dengan apa nama ni, bermain dengan gadget. So benda tu tak ada masalah. Tak mana tak ada masalah. Tapi yang mana kita boleh beritahu kat sini, manfaatkanlah bulan Ramadan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kata mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Okay, untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab apa bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang mana Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran Al-Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah Ta'ala turunkan Quran tu dalam malam, di malam lailatul qadr. Jadi bulan Ramadan ni kata rugilah kalau kita tak manfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Sebab apa? Bulan Ramadan ni bulan yang mana Allah Ta'ala turunkan Quran kepada kita. So kata main gadget tadi tak salah. So tapi satu cerita kita boleh bagi tahu kat sini adalah manfaatkanlah bulan Ramadan ini kan sebaik mungkin. Okey. Okey. Saya Arif, pelakon utama dalam ini. Okey. Minta maaf lah kalau ada tersalah bahasa yang apa arti kali. Saya cuba nak sampaikan tentang masyarakat, kehidupan masyarakat sekarang. Betul. Yang tak habis-habis dengan gadget dia kan. Kalau boleh, itu kita nak bagi tahu sebagai satu itibaran dan pengajaran lah. Kalau boleh nak main game tu biar berpada-pada, jangan macam kita orang tadi. Betul. Kan? Betul sangat tadi. Kalau boleh jangan lalai kan. Lalai. Jangan sampai yang tak lalai kan. Mak kata-kata buang yang keruh, ambil yang jenis. Bukan biar meletup buluh dari lebunya. Bukan. Untuk hari ini cukup sekali itu saja. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT daripada video ni, dan apa yang kurang itu semua daripada kesilapan kami bersama. Okay. Saya Akid Syairan. Saya Wan. Saya Arif. Saya Muhammad Anis. Anis. Okay. Jangan lupa apa ni, ada penambahan boleh tambah dekat ruang komen. Jadi apa yang baik itu boleh tambah dekat ruang komen. Okay. Jadi jangan lupa apa ni, jangan lupa subscribe di channel kami, One Share Channel. Satu perkongsian, satu pengajaran. Okay, jadi jumpa kami di next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.